Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makam atau makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini kita berada di komplek makam keramat Aulia Allah. Disinilah dimakamkan jasad seorang tokoh yang legenda, yaitu Panembahan Agung Kromo. Tepatnya di belakang saya ini, di daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai Aulia Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, atau makam, makom, atau petilasan di seluruh Nusantara ini. Dan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama saya, religi mantap, merdeka, ijen tata. Thank you.
pemirsa semuanya di rumah berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi sama saya di Nusantara ini, secara ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, tamakom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Penemban Agung Romo di daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ini, semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sama saya Releji, mantap. Alam Sarkup Nusantara, Jentata.